Kaharudin, warga Jalan Raden Wijaya, Lorong Kebun Kopi RT 26, Wijayapura, Kota Jambi ini, dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Royal Prima, Kota Jambi, karena mengalami luka bakar. Seluruh tubuh Kaharudin terbakar akibat ledakan tabung gas yang membakar rumah kontrakannya. Dalam peristiwa ini, para penghuni rumah tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Beruntung, Kaharudin yang sedang memasak kue di rumahnya bisa diselamatkan tetangga dan warga. Sempitnya jalan menuju lokasi kejadian membuat api sulit dipadamkan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh petugas damkar Kota Jambi dengan menurunkan 4 unit armada pemadam. Penghuni bedeng tak kuasa menahan tangis melihat rumahnya ludes terbakar. Dari gas, untuk informasi sementara. Ledakan gas? Ya, ledakan gas. Ada 5 bedeng, 1 induk. Nah, jadi api tidak menyebar sampai ke bedeng berikutnya. Itu ada kalau tidak salah sampai 11 bedeng atau 10. Ada korban jiwa? Kebakar, ada kebakar mungkin kulit. Kita akan dicek. Kebakar? Iya. Peristiwa ini membuat panik warga. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.